lomba. Nah, sekarang aku mau tempelin barcode-nya. Ini masuk kategori best in size, size 36, 40 cm. Kamu ada yang dapat juara satu dong. Ini Kawani Munu. Lihat kan, ini ikannya bagus banget. Jadi Pak Han, ini adalah penyedia plastik di Jawa Timur atau bagaimana? 80% se-Indonesia untuk so. Wow. Oh iya. Kembali lagi dengan Vita. Nah, kali ini video kelanjutan dari yang sebelumnya ya. Masih di Tulung Agung Festival Koi Show 2021. Oke, pada video sebelumnya Vita udah ajak pecinta ikan koi semua untuk melihat proses penjurian ikan koi yang size 50 up ya. Dan untuk sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam penjurian ikan-ikan dengan size di bawah itu. Ini ikan-ikan ebisu koi sudah mulai dipersiapkan untuk mengikuti penjurian. Kelihatan ya, Mas Fian membawa beberapa ikan koi kita ke dalam arena dan dibantu oleh tim untuk menempatkan ikan koinya sesuai kelas dan size-nya masing-masing. Yuk kita intip ikan-ikan kita, ada yang dapat posisi loh. Hai teman-teman, nah sekarang tadi kalian pasti udah ngeliat ikan yang dibawa masuk. Tadi kebetulan yang di dalam itu Mas Fian, dan ternyata alhamdulillah dapat. Ini masuk kategori best in size, size 36, 40 cm. Sama ada yang dapat juara satu dong, ini Kawani Munu. Lihat kah, ini ikannya bagus banget. Sama satu lagi Mas. Taiso Sansoku. Nah, sekarang aku mau ikut juga masuk ke dalam. Sekarang aku udah bawa ini barcode-nya. Nanti aku bakal tempelin ke ikan yang akan aku bawa masuk. Semoga juga menang juga ya kalau kita yang bawa. Oke, teman-teman, ikutin aku ya. Hai guys, aku mau bawa ikannya untuk ikut lomba. Ayo, cus! Guys, ini ikannya mau aku ikutin lomba. Nah, sekarang aku mau tempelin barcode-nya. Kebalik ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku tadi udah nempelin barcode buat ikan-ikan yang akan dilombakan dari size 14 sampai 29 cm. Tadi teman-teman lihat kan, doain semoga menang ya teman-teman. Nah, ini ikan-ikannya, kalian bisa lihat banyak banget dan banyak banget. Ini ikan-ikan yang akan diproses untuk dijuri dan dilombakan nanti seperti apa. Prosesnya mungkin nanti kita bisa shoot dari luar karena nanti benar-benar steril. Ini teman-teman udah OTW keluar semua. Terus ikannya juga kelihatan lucu-lucu. Plastiknya kayak apa sih? Aku penasaran deh sama plastiknya. Ini plastik biasa atau ini plastik untuk pengiriman sama atau enggak? Nah, nanti aku bakalan nanya sama penyedia plastik di depan yang tadi sempat ke-shoot mungkin sedikit. Nah, nanti kita tanya-tanya ya. Oke, ikutin aku terus. Di dalam aku udah bahas sedikit tentang plastik kan. Nah, untuk lebih jelasnya aku mau ngobrol sama penyedia plastiknya langsung. Halo, dengan halo. Siapa ini? Boleh tahu namanya Pak? Aang. Pak Aang nih. Pak Aang sekarang lagi duduk manis di sini menyediakan plastik untuk ya, para peserta. Ini plastiknya sama? Untuk plastik show beda. Memang untuk khusus plastik show sendiri. Apa bedanya Pak untuk plastik? Bedanya sama plastik-plastik yang lain, ini lebih ikan kelihatan jernih. Oke, ikannya kelihatan jernih. Ini enggak kayak kaca udang. Jadi udah enggak ada bedanya. Boleh pinjam. Kalau plastik-plastik yang untuk packing warnanya kan agak buram. Oke. Untuk pengiriman berarti tidak sama. Pakai ini, enggak berarti sama. Ini berbeda karena ini untuk khusus show aja. Ini khusus show aja karena lihat ini lebih bening. Lebih tebel, ya. Lebih tebel ya. Okay. Lebih elastis. Lebih elastis juga. Kosong sih, gak iki ya. Nah, masnya mau kan, ganti plastiknya. Sing ya, Bo. Kan sao, ikan besar. Iba ekor piro? Ekor 23. Nggih packing mulih apa? Nah, ternyata size plastiknya itu juga menyesuaikan sama size ikannya. Jadi dari yang kecil sampai yang besar itu tersedia masing-masing, guys. Pak, ini adalah penyedia plastik ya, Pak ya? Iya. Boleh tahu ini pakai merek tertentu atau gimana kalau saya pas lomba itu pasti disediakan? Kalau saya nyari di luar bisa nggak? Nggak ada. Teman-teman, oh nggak ada. Hanya yang menyediakan saya aja. Hanya yang menyediakan Pak Aan saja. Boleh tahu domisilinya di Di Blitar. Oh, di Blitar. Jadi waktu pendaftaran teman-teman yang udah ikut bergabung daftar, udah pembayaran lunas, baru bisa ngambil plastik. Oke, jadi ini disediakan sampai semua yang bagian ya. Berarti udah dihitung berapa-berapanya. Yakin aman, ini terjamin enggak akan kekurangan. Aman. Persediaan sekitar 2.700. Oke. Jadi Pak, ini adalah penyedia plastik iya, di Jawa Timur atau bagaimana? 80% se-Indonesia untuk so. Wow. Koi. Wow, jadi 80% satu Indonesia ya. Oh, jadi seluruh Indonesia penyediaan. Berarti keliling kemana-mana dong? Nah, hampir tiap minggu. Oh, hampir tiap minggu, guys. Besok ini di Garut. Kemarin plastiknya udah saya kirim kemarin. Kosong. Kemarin udah saya kirim untuk yang Garut. Setelah itu yang di Bandung belum ada konfirmasi, setelah itu Tasik. Tapi pastinya semuanya menggunakan Pak Aan ya, karena Pak Aan adalah penyedia satu-satunya ya. Bukan lagi, kenapa tidak dipasarkan ke Simerk gitu, biar saya juga bisa beli nih kalau lagi gitu. Kalau memang ini dijual untuk khusus hanya show. Panitia show aja. Oke, okay. Jadi ini spesial guys. Jadi dijual umum, bisa dijual umum, belinya harus satu pack. Belinya satu pack 100 lembar. Oke, satu packnya 100 lembar. Oke Pak, tadi size-nya dari yang terkecil ukuran? Dari yang kecil itu S itu 0 sampai 25 cm. Iya. Yang M 26 sampai 40. 26 sampai 40 cm. Nah, yang L itu 41 sampai 55. 41. Kalau dipaksa sampai 60. Oh bisa. Lebih dari itu? Lebih dari itu udah pakai bak.
Oh, pakai enggak pakai penjurian, pakai plastik tuh sampai maksimal 60. Jadi yang pakai plastik maksimal 60, tapi tadi saya pas lihat di dalam itu 60 itu pakai bak udah. Iya, 60 pakai bak. Oke, Pak. Selain plastik nih, Pak, sedia apa aja nih, Pak? Untuk pakan impor. Oh, ada. Pakan impor ada. Sama apa itu kebutuhan peralatan untuk kolamter kayak jetmet, unirik, dan lain-lain. Oke, aku tertarik nih sama pakan impor. Berarti pakan ikan koi impor gitu? Iya. Oh, kalau merek tertentu yang impor itu saya menyediakan CBD aja, khusus CBD. Wow. Saya pasti kepo banget kayak kandungannya apa aja, terus seperti apa makannya. Kayaknya kita bakal kepo, tapi kayaknya kepanjangan nih guys kalau kita bahasnya sekarang, ya gak apa. Ya. Boleh lain waktu saya main ya, Pak. Oke, teman-teman pasti penasaran kan? Kalau gitu stay tune terus di Edi Sukai Channel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.